Kayaknya itu di depan ada Om Tara itu. Pakai sepeda plastik, eh. Coba kita cek dulu. Itu Om Tara atau siapa ini? Soalnya setelanana culture biasa nama ini still is real. Oh, yo kerja aduh jadi wah. Kade push update. Wah, tong ele wah. Tong eleku Tara mandi wah. 10 meter. Yes. Yeah. Woohoo. Gua berhasil mengalahkan Tara mandi. Push up, push up. Iya. Si Om Tara dibikin push up sama Uwa. Mantap, kita lihat di tempat kumpul finish. Kita lihat pertaruhan. Om Tara eleku si Uwa. Yo, mantap. Mantap. Wah, push up seberapa? Push up seberapa? Yeah, mantap. Ya, yeah. Kedudukan 2-1. Ya, yeah. Latihan jeng. Usaha dikasih 500.000. Wedan, Edon. Mantap, mantap. Om Tara memang jantan. Beliau kalah langsung kasih duit, langsung push up. Mantap, mantap. Sekarang Om Tara dikasih 500.000 sama Om Tara nih. Wah. Om Herman, mantap. Bagaimana nih kesan-kesannya mengalahkan Tara Mandi kali ini? Suatu kebetulan aja itu, Mas. Tara yang ngalah. Yang muda ngalah sama yang tua. Tapi kalah mah tetap kalah nyawanya. Padahal ya, sportif. Ya. Ya. Bagaimana ini kesan-kesan dari Om Tara dikalahkan Uwa kali ini? Tadi motong jalan kurang cepat. Harusnya nongol di depan jauh. Aduh, tadi juga tereka WC tadi. Ternyata ngawahan. Edan. Ada truk tapi enggak sempat nangkel. Tuh menang tuh kagoda. 100-nya di sebelahnya. Edun. Mantap. Siaplah. Ini sangat senang sekali melihat pertarungan yang sangat fair kali ini antara Uwa dengan Tara Mandi. Ya, sip, mantap. Semoga ini menjadi penyemangat buat para anak muda semuanya, Om Paldi.